WhatsApp bro, jumpa lagi dengan saya Goes38. Vlog kali ini kita akan mencoba si Honda Beat Flower kita yang kemarin kita habis ganti karburator Goyo ya. Jika kelihatan ini sudah pakai karburator Goyo. Ya, kita nggak tahu nih enak atau enggaknya. Nih, karburator Goyonya kalau kelihatan. Kita akan coba buat jalan santai, pelan. Ya, nanti teman-teman bisa nilai sendirilah hasilnya seperti apa. Jadi teman-teman nanti bisa lihat ya respon setelah saya pakai ganti karburator Goyo yang tidak bersettingan. Yuk kita coba nyalakan motornya. Oke, kita starter dulu. Nah, setelah nyala motornya, nah ini enteng-enteng aja, tidak ada perlawanan. Maksudnya ya motornya enak-enak aja ya, ya stabil lah gasnya, nggak naik turun kayak karbu vakum. Dan kita akan bawa jalan ya, kita tunggu jalan agak sepi sedikit. Yuk kita bawa jalan dulu, coba kita gas tipis-tipis. Nah yuk, mau wheelie ya teman-teman. Ah, motor bosok kayak gini masih mau wheelie. Iya, gila nih sekali ya teman-teman, motor Honda Beat Flower-nya. Untuk isi karbuannya sendiri ini gak jelas ya, asli gak jelas. Tapi kalau kemarin tak rasa-rasain beberapa hari yang lalu, itu sih fun-fun aja, enak-enak aja ya. Dipakai buat kebut alias enggak ya, buat nyantai enak-enak aja. Jadi buat jalan nyantai itu kalau biasanya karbu PE24 itu gitu. Ini enggak ya, ini lah coba langsung gas tancap ya. Ini gas tancap, gas penuh. Kita belok aja. Oke. Kita mau pakai pelan-pelan aja. Ini kita jalan pelan. Ini jalan pelan kayak gini. Is okay, nggak ada masalah, nggak ada trouble. Agak ngebut. Gak masalah. Jadi kalau pakai Honda Beat yang pakai karbu PE24 buat jalan itu kayak oven filter ya, karena ya memang filternya tempat saya ini agak saya modif ya, saya beri lubang udara tambahan agar napasnya itu lebih lega. Jadi udara yang masuk ke mesin itu agar banyak dan agar ya bertenaga juga ya. Contohnya seperti ini, kita tarik gasnya. Jadi ketika ditarik gasnya itu suaranya akan teriak ya. Bok. Jadi teriak seperti itu. Ini saya lewat jalan dalam vlognya. Sebenarnya ini mau berangkat ke bengkel saya. Mau ke bengkel elektronik saya ya, bukan bengkel motor. Jadi muter ini sambil jajal, sambil bikin video vlog ya. Nah, nanti mungkin kita akan lewat jalan sawah. Gimana kalau lewat jalan saya sawah buat ngebut itu bisa enggak, alias apa namanya, gasnya naik turun atau enggak. Soalnya kalau pakai karbu vakum ya atau karbu bawaan, kalau jalannya enggak rata, gasnya itu kayak naik turun ya, lihat gitu suaranya teman-teman, dan motornya enggak stabil juga. Nah, kita belok kiri. Ini vlog ini saya buat di tengah hari bolong ya, ini hari Jumat, habis Jumatan ya saya bikin vlog ini tengah hari bolong ya, kisaran jam satuan siang ya. Nah, ini sudah mau deket ya, mau deket lokasi persawahan. Jalannya ya enggak begitu bagus juga, agak gerunjal-gerunjal. Cocoklah buat uji coba si Honda Beat Flower yang pakai karbu PE24 nya ya. Nanti kita gas-gas ya di pinggiran sawah ini, di jalan yang gemerunjal ini. Oke, ini under lock ya. Nah, oke. Gak ngayun ya, gasnya nggak ngayun.
Diliatin orang kerja saya, teman-teman. Oke, coba kita gas lagi di pinggiran tanggul. Padahal kalau jatuh ya nyemplung kali. Yaudah, gitu aja ya vlog kali ini. Semoga menghibur dan memberikan manfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk di like, di subscribe ya.